Mana bandit? Ah, tag budget sama 3 cuy. Ah, dapat valen 1. Udah dong, udah jadi dong valen juga kalau dapat 1. Who dare stand against me? I join, I win. There is no good and evil. Oke, halo semua, balik lagi sama gue Yuta. Hari ini gue main Magic Chess lagi cuy seperti biasa dan ini gue mau nyobain Austus 2 ya. Tadi gue udah nyobain 2 kali dan belum menang. Oke, nanti sih. Tapi ya, ya udahlah, kita coba aja. Semoga dapat deh. Semoga cepat dapat deh. Biar gue cepat uploadnya ya. Ini udah sore, soalnya ini gue rekaman udah jam berapa nih? Jam 4 cuy. Kalau jam 4 berarti mungkin gue upload nanti jam 7 baru bisa ditonton. Semoga gue dapat run tag budget sih ya. Kalau main Austus 1 nggak tag budget tuh kayaknya sulit ya. Sorry, Austus 2 bukan Austus 1, sorry Austus 2. Tag budget atau enggak ya minimal steady growth lah. Gitu mereka kok ada dua-dua gitu. Gue jual satu deh. Demi bintang 2, demi bintang 2. Nanti kan kita bisa nyari si itu ya, Alpha. Alpha kan harga 1 ya. Oh. Gak dapat alpha tapi dapat ini lagi. Ya udah, gak apa-apa. Apa ya? Apa ini deh. Come on. Sekali ulti harusnya mati sih itu. Sekali ulti vali. Ini gameplay gue ketiga cuy. Ini game ketiga gue, jadi harap dimaklumi gue agak sedikit ya gitulah. Game ketiga susah-susah gampang sih sebenarnya sih main-main Austus 2 ini ya sebenarnya ya. Susahnya itu harus hoki, fatbox-nya sih lebih tepatnya. Fatbox pertamanya tuh kalau ada legend tuh enak tuh. Atau enggak fatbox kedua deh. Kadang-kadang kan fatbox pertama dan kedua kan enggak ada legendnya cuy. Cuma hero epic aja gitu. Bahkan fatbox pertama kadang-kadang enggak ada hero epicnya. Isinya cuma hero harga 3. Aduh mati sini sejajar mereka. Ulti sekali dulu dong baru berubah. Nice, thank you. Mati. Rot. Enggak dong. Satu hit. Iyalah, dua yang satu hit. Tipis. Ah, mage. Atau mistik. Mage atau mistik. Mungkin gue bisa main Vale. Atau mage. Kalau magi gue bisa main Vale. Mystic juga bisa sih main Vale. Itu Mystic ya.
Gue kalah deh. Yang agak banyak aja kalahnya. Gue pengen ngambil hero. Lihat aja nih, lihat ini dulunya aja deh. Apanya namanya? Hero-nya dapat apa abis ini? Enggak, jangan. Valen magi bisa sih. Valen magi berarti ya. Magi, gua ambil magi deh. Karena magi Valen enak sih. Valen bintang 3. Let's go fast hand ya. Karena katanya kalau main ini harus fast hand. Magi atau mystic ya? Mystic bisa di ini sih. Valen mystic bisa juga sih. Oke aja deh. Tapi combo utamanya nanti magi. Even time yields to me. A gentle breeze where I change my northern veil. Next level. Not bad. Blood is the price they pay. Alah, ini. Gue harus nyari apa cuy di sini? Malah Hayabusa. Main Hayabusa di sini. Kondisi segini. A gentle breeze is enough to shake the foam. Need a helping hand? Let a storm whip up the souls. Gue pengen nyari alpha anjir.
Satu hit, thank you. Kurangi minusnya segalanya. Gue dapat lost streak 5 kali anjir. Oke, last game terakhir. Kalau misalnya nggak dapat kontennya ya, ya. Gue cari di request aja. Ya Valen gue udah bisa bintang 2 anjir. A gentle breeze is enough to shake the foes. Kayaknya gue 4 magi dulu deh. Gak ada legend kan? Suka begini emang. Buku deh. Kalau bisa bertahan sampai sini, nanti nyari legend di sini gitu ya. Tapi hoki-hokian emang effect book-nya tergantung sih cuy. Walaupun ada legend, kalau adanya Aurora sama Brody juga sama aja sih. Hypernya mati, thank you. Nang sini. Target gua di sini Valentina bintang 3, cuy. Target gua ya. Jauh banget tapi. Bintang 3. Level ini ada link 2 gak sih? Ke panggung ya linknya ya. Ini aman berarti ya. Oke, gak kesini dikit deh. Pas di depannya.
Oke, okay, ini gue nyari di 6 aja deh. Roll di 6. Semoga, aduh udah gue bisa dapat sih. Biasanya steady growth dan kawan-kawan tag budget. Tag budget masih bisa sih. Tag budget masih bisa sih. Semoga dapat tag budget sih. Valentina masih ini ya, masih pedes ya. Gue akan ngeroll abis ini karena nggak dapet rune yang cocok, cuy. Aturan tuh kalau main ini ya, kalau main Asus 2 nah, dua rune yang harus dapet di awal tuh salah satunya tag budget sama tag budget sama atau enggak yang satunya lagi tuh apa namanya, steady growth. Tag budget sama steady growth, one of them. Aku dapat tag budget, udah dapat 1, gua butuh 6 ya di sini untuk Valen bintang 3. Ini sama Bloodwing bagus nih. Valen tuh nggak butuh ini cuy, nggak butuh buku ya. Valentina tuh nggak butuh buku cuy, karena dia tuh ultinya udah cepet ya. Jadi kalau dikasih buku tuh agak sia-sia bukunya, yang mending dikasih ke yang lain aja punya. I am the constellation of fear. I will slay them all. Ini target kita Valen bintang 3. Jangan lupa tag budget ini enaknya kalau kita 6 serasa di 5 rate-nya ya. Dance rate-nya ya. Enggak dong. Di dapat tag budget. Ya. Oh, atau itu rate-ratean ya. Ini rate-ratean kali ya. Oh sorry, ininya udah penuh. Lupa lagi. Keren banget gua lupa gitu cuy. Udah penuh lupa. I will slay them all. I will slay them all. I am the constellation. The darkness has gone. Aduh, gua gak ada anti regen lagi untuk lawan ini. Harus ada anti regen untuk lawan apa ini namanya? Natur. Kayak sih menang sih. Thank you. Masih menyala-nyala kita ya, walaupun tapi ada tag budget ya. Kubus Inner John. Dua, satu. Apa lagi ya? Who else other than me? I was made for destruction. Where do you think you're?
I was made for destruction. Kurang 3 lagi kotaknya. Cepet sih 3 sih. Dengan tag budget sih cepet sih. Holy Knight will grant me victory. Oh, ada guard. Atau gua ini guard aja ya. Biar guard bintang 3. Oke sih, ini aja deh. Plot aja deh. Gua cari aman aja, cari menang aja. Gua gak yakin bisa bintang 3-in guard ya. Atau Alucard. Karena kalau itu berarti tambah 2. Berarti 3 tambah 2, 5 lagi. Gua gak yakin bisa dapat 5 lagi. Atlas mana sih? Sorry, udah penuh. Gak gua ambil dulu. Astaga, sia-sia banget anjir. Ini Atlas satu lagi gak keluar-keluar anjir. Valentina Lunok masih pedes. Valentina you can't run from my arrow. The weak crumble beneath my strength. I am the constellation of fear. Try me. I will slay them all. I am your doom. You can't run from my arrow. The weak crumble beneath my strength. Gak penuh lagi. Sia-sia. Lagi. Satu lagi ya. Ready for all challenges. I am the constant. Ready for all challenges. I can handle that. I was made for destruction. They won't be surprised. Wise choice. The weak crumble beneath my strength. Umbrella, my head. I was made for destruction. Where do you think you're going? Very good. Kagura gua bintang 3 cuy. Dah dapat valen 1. Ya dong. Udah jadi dong paling juga kalau dapat 1. Udah jadi cuy. Gila. Tinggal nyari maginya aja ini. Oke. Naik 2 level ya. Oh. Temnya bagus-bagus. Aduh, udah deh, ini aja. Karena Valen lebih cocok itu ya. Bloodwing-nya di Vale sama ini. Oke, okay. Udah bintang 3 valen kita. Bintang 3 kita udah ada berapa tuh? 6 bintang 3. Austus 2 ya. Valen ini udah harusnya udah ngangkat sih. Harusnya sih ngangkat ya. Valen bintang 3 cuy. Walaupun namanya di sana ada Lunox bintang 3 juga. Tapi gua nggak takut. Harusnya masih enakan valen bintang 3.
dan karena apa mistiknya juga bintang 3 ya, jadi nah tuh lihat tuh mati satu, thank you. Kayaknya bakal buy one sama Lunox sih. Yang roll lagi aja kalau gitu. Tinggal masih berapa kubus? Tapi gue ambil ini deh, karena magi gue udah 6. Jadi gue putuskan untuk more item, more good. Menurut gue, seenggaknya itu pendapat gue. Jadi itemnya ini gue taruh ke Selena. Yap, this dia. Udah enak banget sih ini. Udah enak ya. Harusnya menang sih, harusnya ya. Kalau kalah sih lawan siapa ya? Hayabusa enggak sih. Ini enggak sih. Mystic Fusion sama Gold Attack. Gold Attack kan itu. Ya Gold Attack. Posisi gua sendiri kayaknya enggak perlu gua ubah ya. Sepertinya. Tapi enggak tahu juga sih. Baterai gue lemah. Valentina damage-nya gak ngotak. Pedes gila. Gue udah 8 berarti setara 7. Gue bisa cari bintang 3 antara Selena. Gue bisa cari bintang 3 antara Selena. Kurang satu aja si Selena sih. Selena bintang 3. Cuy, gua dapat bintang 3 banyak sekali. Blood. Enak juga ya Hostess 2. Lumayan ya, lumayan. Ini gua tinggal masterin strateginya aja. Gua yakin gua pasti bisa jadi salah satu opsi gua untuk nge-push rank.
tinggal gua masterin aja ini, seru juga. Dan ya tinggal satu ronde lagi, seru juga main Astus 2 ya, nyari bintang ya, kalaupun gak legend ya hero epic lah. Kalau hoki di awal bisa kalian keluar catwalk pertama keluar legend, kita bisa ambil legend lah. Tapi kalau enggak ya bisa epic aja sih, tapi kalau apes gak ada ya emang mampus. Tapi overall kesimpulan di sini ya membutuhkan hoki yang lumayan tinggi untuk main ini dan HP yang bagus, karena seperti yang gue bilang tadi ya enggak ya, temen gue tuh HP-nya kentang, main Astus 2 ini ngerol sampai HP-nya ngeframe macet terus force close gitu sampai keluar sendiri gitu cuy. Jadi ya kesimpulannya itu tidak ramah lingkungan ya Astus 2 ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe ya. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di live gua nanti malam. Gua upload ini harusnya udah malam juga sih. Gua bisa naik ini enggak? Naik level enggak? Oh, bisa. Oke. Gue gak lihat gue bisa kalah di Arlott bintang 3. Wow. Gaya sih Arlott. Tinggal posisinya diubah gak sih ya? Arlott bintang 3 nya berbahaya sekali sih. Diubah posisinya. Nice. Nice, tetap menang gua. Oke, thank you udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you, sampai ketemu lagi. See ya.